uangnya kamu nggak dapat. Ah, ini uang. Ini apa? Uangku! Bocah itu sakti ya. Iya. Terus ngapain? Aku ada ide. Kamu! Ini duit Bapak. Ya. Terima kasih, Dek. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa mengalahkan kedua pendekar itu. Terima kasih, Dek, ya. Sama-sama, Pak. Ya. Nah, Rajo, bangun, Dang. Dang, bangun, Dang. Ya, kami habis mengalahkan dua perampok. Iya, Dang. Dah, Rajo. Kami berdua habis mengalahkan perampok. Iya, Dang. Kami menjadi pahlawan. Iya, saya juga sudah tahu. Tadi saya sengaja saja biar kalian semua bisa menjadi pendekar sejati. Makanya itu saya diam, biar kalian semua berkelahi sama dua pendekar edan yang tadi. Tapi kalian harus tahu, laki-laki sejati itu tidak butuh pujian. Macam saya laki-laki sejati sekali. Lihatlah. Sesurang, tampan lagi. Oh. Ini dah, saya berhasil menemukan ini. What? Lucu, punya itu ya? Dua perampok yang tadi. Ayo. What? Kau sudah bayar belum? Belum. Biar saya saja. Berapa, Pak? Gak usah, Tuan. Kalian sudah menyelamatkan saya, Tuan. Ayah benar. Ya. Serius. Berapa? Enggak, mau kalinya yang tadi saya makan, kami makan tuh. Mau apa-apa? Bilang saja, kami banyak piti nih. Sudah. Terima kasih. Apa ini biar jelek-jelek juga nampaknya baik. Terima kasih ya, Pak, ya. Waktu itu kami melanjutkan perjalanan dulu, Pak, ya. Nanti kalau misalkan kami datang kemari lagi, gratis lagi, Pak, ya. Makanya ya. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih ya, Pak. Sama Alam kemana ya? Bu jam segini kok belum datang sih? Aku nih gak datang dari tadi. Gue udah ngamuk nih. Aku keluar dulu ya. Lo mau kemana, Ki? Aku mau cari makanan. Siapa tahu aja di sekitar sini ada makanan yang bisa dimasak. Abisnya nunggu Sakti sama Alam gak ada kepastian. Tahu nih, ditungguin gak datang. Yaudah gue ikut sama lo deh ya. Gue juga ikut sama lo, Ki. Yaudah yuk. Elang, kau istirahat dulu di sana. Hei, masih sakit. Kalian kenapa? Kalian udah bawa makanan kan? Maaf teman-teman, kita nggak bisa mendapatkan makanan. Nah, Sakti, kok gitu sih? Terus nasi perut gue gimana sekarang? Ternyata di padepokan Kaliasin tuh, kalau kau mau mendapatkan makanan, kau harus bisa mengalahkan mereka. Dan coba kau tengok sendiri, Risa. Putra Alam sudah menjadi korbannya. Tapi sekarang kita makan apa, Sakti? Kalau gitu sekarang kita harus cari makanan di hutan. Kalau kita masih mau bertahan hidup. Iya, gue setuju. Daripada gue dengan nih angsa, cerewet mulu, kuek-kuek, mendingan kita cari makan supaya dia diem. Ya udah sih, Lin. Namanya juga orang lapar. Ya udah, ayo. Kau masih kuat, Lam. Kuat. Sudah, ayo.
Riz, mau makan kan? Sepertinya mereka jauh dari apa yang aku harapkan. Alim, di mana kau berada? Ya, Datu Tunggal. Saya berada di hutan mati. Saya sedang mencari jejak Karina, Dato. Saya merasakan kalau jejak Karina ada di sini. Aku minta kau segera datang ke Bukit Tunggal. Sekarang juga. Baik, Dato. Topan ingat nggak? Waktu itu saya pernah di lubang ini. Waktu itu disiko, ditoto. Macam itu, ingat nggak? Ingat, Dato. Berarti kita sudah sampai di wilayah kelinci ini. Kita sudah sampai, berhasil. Hei! Ruh jahat yang ada dalam mimpi saya! Kau dengar gak? Saya datang ke sini, pamit-pamit. Permisi. Persimi untuk minta keluarkan ilmu yang ada dalam diri saya. Ilmu ruh jahat. Saya gak mau kalau misalkan semuanya jadi tumbal keluarga saya. Apalagi sampai Ratna. Kalau sampai Ratna jadi tumbal, habis kau nanti habis. Ruh! Dengar ya! Kau dengar ya? Rajo Langit, ada apa kau ini? Arsya! Dang Rajo. Itu Ki Jagat. Ki Jagat temen lo? Ki Jagat, dia pernah membantu kita waktu perang. Yang... Kumayan atau mati! Kumayan! Oh! Ki Jagat, tapi kok putih? Apa memang dari dulu putih ya memang ya? Rajo, sini. Apa yang Ki Jagat lakukan di Siko? Ini bagus ini batunya ini. Kenapa kau sampai berada di sini? Saya menanya, Ki Jagat mengapa ada di sini? Kalau kita mah datang ke Siko untuk melihat waktu itu saya pernah memasukkan ruh jahat masuk ke dalam diri saya. Jahat, katanya ruh jahat itu dalam mimpi saya dia bilang akan mengambil tumbal untuk keluarga yang saya sayangi. Jadinya ya saya jadi kayak bocam nih. Saya ingin mencari untuk membalikan ilmu saya. Apa jangan-jangan ruh jahat itu sudah masuk ke hutan ini? Tapi maksudnya saya gak paham deh. Saya gak paham. Apa jelaskan coba? Langsung, Ki. Ki. Dang Rajo. Itu Ki Jagat. Ki Jagat. Rajo Langit. Bukan kau saja yang dikejar-kejar oleh ruh jahat itu. Tapi juga para pendekar banyak yang dikejar. Ya, termasuk aku. Ki Jagat juga dikejar-kejar sama ruh jahat itu. Weh, berarti kita samaan ada kita kejar sama ruh jahat itu. Berarti kita bisa dong kok kita pai-pai berdua untuk bersama-sama untuk mencari ruh jahat itu. Ya, terus kedatangan kau kemari mau apa? Sebenarnya Ki Jagat yang bodoh atau saya yang bodoh? Saya sudah menjelaskan nih lo tadi. Kalau saya ingin mencari ruh jahat, kenapa dia bertanya lagi ya? Rajo, kemari. Saya tahu apa mau dia bilang sama Kidayun. Kidayun, Kijagat. Kijagat, apa yang dia bilang sama Kijagat? Kijagat pasti ingin memberitahukan kalau bagaimana caranya untuk melepaskan ruh jahat itu. Atau saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk melepaskan ruh jahat itu kepada Kijagat. Ya, hanya gunting serunting yang bisa melepaskan
aura jahat itu.